Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan -teman sekalian Ya, kita kembali berjumpa dengan Peri Wahyudi Channel Kita kali ini akan sama-sama belajar tentang bagaimana untuk mengedit SKMT yang berbentuk uh, PDF yang telah kita kita download ya dari siaga kemudian kita akan masukkan nilai, nomor, nomor surat dan lain sebagainya. Karena biasanya ada yang berbagai macam cara ya, ada yang pakai online, love PDF dan sebagainya. Juga ada yang mengubahnya ke, ke Microsoft Word terlebih dahulu, diedit. Tapi kali ini kita akan coba untuk mengedit langsung dengan menggunakan Nitro Pro. Ya, ini saya menggunakan Nitro Pro. Uh, Nitro Pro. Nitro Pro. Ya, ya bisa digunakan untuk berbagai hal. Nitro Pro 12 yang saya pakai bisa digunakan untuk uh, mengedit uh, PDF, kemudian mengubah PDF menjadi Microsoft Word, kemudian juga bisa uh, mengubah dari Microsoft Word ke PDF dan menggabungkan dua file sekaligus. Oke, okay, baik kita masuk dulu ke SKMT kita terlebih dahulu ya. Ini adalah SKMT eh, yang kita akan coba untuk eh, edit dan masukkan nomor, kemudian juga nilai-nilai ini yang telah kita dapatkan, kemudian kita masukkan kategorinya dan seterusnya baru nanti kita minta tanda tangan kepala sekolah, kemudian kita akan eh, upload lagi ke siaga kita baik kita mulai misalnya kita akan memasukkan nomor uh, ke sini nomor sekolah terlebih dahulu kita bisa langsung menghilangkan ininya dulu titik-titik ini dengan mencari uh, alat untuk menghapusnya ya bukan penghapus ya kita coba cari penghapus penghapus atau alat untuk menghilangkan ini yang ada di Nitro di sini ada pilihan convert review fake layout form share nah ini ada erase eh uh, <coughs> hapus ya <coughs> Coba kita lihat ini kita klik Oke okay. sudah sudah kita klik ini kemudian kita klik white out ini sudah maka ini kita bawa ke sini Nah, kita tahan ya. Kita blok. Tekan di kiri mouse. Sudah. Kemudian ini kita yes. Ya, kita ulang lagi ya. Baik. Kita ulang. Kita sudah dapat ini. Erase. Erase ya. menghapus uh, lah ya. Kemudian ada ini. White out. Kita klik. Sudah. Kemudian di sini kita tahan menggunakan telunjuk kanan di sebelah kiri mouse Tahan seperti ini, ada blok seperti ini, kita blok, ya, lepas, nah, keluar seperti ini Kemudian kita klik yes, ya, maka titik-titik tadi telah hilang, ya kalau sudah hilang, berarti kita bisa langsung memasukkan nomor yang ingin kita masukkan ke sini. Kita caranya memasukkan nomor, kita kembali ke home. Ini ada tag, ya. Nah, kalau Anda klik type tag ini, akan keluar seperti ini. Lihat ini. Ini ada AB. Ini kita klik di sini, karena ini sudah pas. Uh, ada aturannya, garisnya bahkan sudah diatur ya. Kita pas di sini, kita klik. Ya. Nah. Ini berarti dia sudah bisa kita gunakan. Ini lihat. Fontnya uh, ukuran 10. Kemudian ininya juga warna hitam ya. Kita contohkan nomor misalnya 780. Ya, ini belum kita ubah. Kita ubah dulu ini warna hitam ya sudah misalnya 780 garing 800 garing 500 garing misalnya 2020 ya contoh ya ya sudah pas ini kalau sudah tepat tidak perlu di kotak lagi berarti sini sudah bisa kita gunakan sudah bisa kita gunakan ya Hmm. Kalau ingin hurufnya kurang besar, ini bisa kita klik seperti ini dua kali. Nah, kalau dia sudah hitam seperti ini, bloknya, berarti ini bisa kita ubah bentuk hurufnya. Kita bisa 12. Ya, 12. Dia akan otomatis membesar seperti itu. Kemudian bisa 20. Boleh. Kita sesuaikan saja dengan... Kondisi yang tepat seperti apa yang pas 10 tadi ya Oke okay. Ini untuk mengubah warna huruf Merah Misalnya juga kita kembali ke hitam boleh Selama blok ini belum hilang dia akan mengikuti keinginan kita <tuh> Kemudian Ini adalah uh, Lower case dan sebagainya ya Kita akan fokus ke sini saja Baik ini kita klik, ya. Dia akan kembali normal seperti biasa. Baik, kemudian kita tetap dalam posisi seperti ini. Ini belum berubah. Cara memasukkan nilai, misalnya kita sudah dapat nilai yang ingin kita masukkan, kita klik ini. Klik pas di uh, tempat yang kira-kira posisinya di tengah, ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita klik misalnya nilai 580. Kemudian kategorinya, ini lihat, dia harus pas seperti ini. Ya, tepat seperti ini, nanti dia akan ikut ininya. Misalnya baik. Baik, oke. Okay. Begitu juga dengan ini, mau kita tepatkan juga dia akan ikut pas di sini. <tuh> misalnya 82. Ini juga kita ingin <tuh> lihat ukurannya, ya. Dia akan pas, klik baik. Oke, okay, baik. Ini kita sudah berhasil memasukkan nomor, kemudian nilai dan kategori di SKNT kita di SKNT. Baik, eh, teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekolah sekalian, mudah-mudahan tutorial singkat ini berguna untuk saya dan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahul ila ila'akumit Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.